aku baru ganti nomor HP nih. Share nomor aku dong, biar orang pada tahu. Oke, nanti gantian ya promosi nomor HP aku juga. Kirim foto kamu sini, yang bagus ya. Eits, tunggu dulu. Nomor HP itu kan informasi pribadi. Kamu yakin kalau informasi pribadi aman di-share di sosial media? Terus bisa dilihat banyak orang. Bisa aja loh ada orang jahat yang gak kamu kenal hubungin kamu. Halo cantik, hai. Mau jadi pacar jalan ya? Atau informasi pribadi kamu disalahgunakan oleh orang yang gak bertanggung jawab. Kalau bagikan informasi pribadi, sebaiknya saat dibutuhkan aja dan ke orang yang kamu percaya. Terus, jangan lupa share di aplikasi chatting yang aman. Pastikan kamu menggunakan aplikasi chatting yang punya fitur keamanan. Misalnya, autentifikasi dua langkah dan peringatan login supaya akun kamu terlindungi. Selain itu, pastikan juga ada sistem enkripsi end-to-end-nya biar informasi yang kamu kirim cuma kamu dan orang yang kamu tuju aja yang tahu. Oke, Gilang. Makasih ya udah kasih tahu. Sekarang kita jadi tahu deh, kalau mau share informasi, dikirim dulu, abis itu pilih aplikasi yang tepat dan aman.